الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا للصلاة هيا للصلاة هيا للفلاح الله أكبر الله أكبر لا Assalamualaikum. Wah, Pak Herman. Ustaz, apa masih ada tempat buat saya di masjid ini, Bang Ustaz? Di mata Allah. Kalian tuh dengar, Juragan tuh ngomong naon? Kalau saya mah nggak percaya. Iya ya, kok tiba-tiba gitu ya? Kenapa tuh dia bisa berpikiran seperti itu ya? Iya, apa cuman pura-pura aja ya? Iya. Ulah gitu atuh Kang. Masjid itu kan rumahnya Allah. Siapapun boleh masuk ke sini. Setiap orang teh meskipun pernah berbuat jahat, baiknya teh dikasih kesempatan kalau memang ada niatan untuk bertobat. Insya Allah Pak Praja, masjid ini selalu terbuka untuk Pak Praja. Allah tidak pernah menutup pintu tobat untuk hamba-hambanya. Terima kasih banyak, Ustaz. Ada apa ini rame-rame? Pak Ustaz,
Ini Iis sama teman-teman Iis ditugaskan sama ayahnya Gali buat bagi-bagi sembako buat warga-warga yang kurang mampu. Kita teh mau tobat, soalnya teh kita udah gak pernah ke masjid. Ya kita teh pengen tobat, karena disadarin sama juragan Praja. Bener banget.